persepsi. Iya. Kegiatan yang universalnya itu. Oke. Terus? Nah ini yang atas dasar apa kita menetapkan dia dasar Inggris? Atas dasar apa kita masuk ke partikularnya? Iya. Tidak. Makanya penetapan determinis universal juga bahwa semua ini sudah ditentukan. Jadi kita tidak masuk di determinis partikularnya. Yes. Jadi kita menetapkan deterministik di sini karena asumsi universalnya, sehingga deterministik juga pada hal yang universal. Iya. Terus konsekuensinya? Ya, konsekuensinya itu bahwa kita tidak bisa menolak bahwa ini determinis. Betul. Jadi kita universal itu. Tidak bisa juga kita bahasakan determinis karena masih ada free will. Iya. Gimana ya? Kita datang di sini dan paksa gitu. Iya benar. Ada Ustaz Jul datang ke tempat tadi. Ustaz Jul ke datang. Ustaz Jul tanggung jawab. Datang di sini berdasarkan ikhtiar kita sendiri. Dan itulah ditulis di 25. Oh, berarti. Sorry Ustaz Jul. Ikhtiar ternyata. Universal dan partikular, oke, kita sepakat di situ. Tetapi yang kita tidak ketahui, pada yang partikulernya, ya, kita hanya mengetahui bahwa semua sudah ditentukan. Artinya kita mengetahui hanya universalnya, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan di yang ditahui tapi itu. Artinya kedeterministikannya di sini pada hal-hal yang sifatnya partikular. Universal tadi itu, sebagaimana pengetahuan kita tadi, segala sesuatu yang sudah ditentukan, tapi kita tidak tahu apa yang ditentukan apa itu. Artinya semua ketetapan itu sebenarnya banyak versinya. Artinya versi baik kita, versi buruk kita itu sudah ditetapkan. Jika bagaimana ikhtiar kita memilih antara versi-versi ini, misalkan ikhtiar yang kita lakukan di alam seperti ini, apakah begitu atau bagaimana? Itu bisa di kita keduanya. Jadi kita buat itu detailnya per kejadian. Saya melangkah ke sini, setelah tiba sini dulu, setelah saya minum teh, itu per kejadian. Mau kami tamat sama Ustaz Jul. Sorry Ustaz Jul. Siapa juga? Bukan jadi terpaksa ternyata. Mau aja ke kantor tadi. Baru ke sini, Mi. Jadi ada priwili. Ini tahu priwili. Sekarang misalnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Itu kan butuh kidahnya. Setiap yang sangat sederhana, kalau dengan semua kondisi-kondisi kita sekarang. Demo Alkus tanggal 5. Wah, itu. Itu. Kita tanya tuh apa yang mau dilakukan. Demo tanggal Alkus. Amalan-amalan sederhana sebagai standar awal pemula apa dan lain sebagainya. Iya. Iya, contohnya yang bisa didawang-dawang kita. Pak Taufik sudah sediakan kita kopi itu amalan sederhana. Tapi luar biasa. Tapi apakah bisa begini, Ustaz? Orang yang rajin beribadah, rajin bersikir, berbuat baik, tapi di dalam yang di sana itu dia orang yang aneh. Apa namanya? Yang bukan mukmin, misalnya. Seperti iblis mungkin. 6.000 tahun beribadah. Iya. Jadi tidak ada jaminan ya. Betul, ada. Tidak ada jaminan. Ustaz, kalau peristiwa Isra Mi'raj kan ada narasi terkait bahwa Rasulullah melihat penduduk surga, penduduk neraka. Nah, itu apakah kehidupan pasca ini atau ada kehidupan yang sudah? Iya, kehidupan setelahnya. Sebelumnya. Kehidupan sebelumnya. Ya, artinya akan tidak sebelumnya.
periode penciptaan sebelumnya. Oh ya sebelumnya. Kan surga dan neraka itu ada terwujud kalau sudah kiamat kubro. Makanya belum kiamat kubro. Makanya surga dan neraka yang mana itu ya sebenarnya. Bukan zaman itu. Belum kiamat kubro. Ya di sini memberi tadi. Para maksumin ini sudah melakukan yang disebut dengan empat perjalanan ilahiyah. Itu perjalanan pertama dari makhluk menuju Tuhan, perjalanan kedua dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan, perjalanan ketiga dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, perjalanan keempat dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Ini adalah perjalanan insan kamil. Perjalanan ketiga itu disebut dengan perjalanan kewalian. Jadi yang sudah masuk di perjalanan ketiga biasanya dia disebut wali atau nabi atau dan seorang tidak mungkin masuk ke level sana, level kedua saja itu tanpa fun. Jadi yang pertama itu dari makhluk menuju Tuhan itu adalah dia akan mengurai hijab-hijab kegelapan dan hijab cahaya. Setelah mengarungi itu baru dia masuk ke asrama. Itu apa saja yang harus dilakukan? Adalah perjalanan sampai akhir hayat. Karena manusia itu bukan mengebiri, tapi mengontrol. Ini beda dengan Buddhis, dengan yang lain. Kalau Buddhis itu sebenarnya mengebiri tidak kawin, itu mengebiri. Masya Allah. Dia tidak makan daging, itu dia membunuh sifat-sifat yang manusia biasanya. Karena kalau kita dalam hadis kan kalau 40 hari tidak makan daging, hari yang berikut hari 40 harus makan daging. Oh begitu. Iya. Karena masanya ribet ya pernah makan daging. Iya ayam. Oh daging ayam lagi. Ikan, stok, daging. Pokoknya daging. Untuk menjelaskan bahwa ya begitulah struktur manusia. Jadi kita tidak sama dengan yang lain. Dan makanya proses tazkiyatun nafs itu adalah proses yang terus-menerus mengontrol dimensi hawa nafsu manusia. Makanya ini sampai akhir manusia, sampai akhir hayat. Nah makanya dalam berjalan menuju Tuhan itu tidak bisa melakukan hal yang ekstrim. Misalnya tiap hari puasa tidak boleh, meninggalkan pekerjaan tidak boleh. Apa? Pokoknya kita tidak diperkenankan melakukan hal yang ekstrim. Misalnya kalau para sufi mengatakan kurangi makan, misalnya mulai hari ini makan setengah piring itu tidak boleh. Ukurannya adalah kalau kita membuat sakit, nah itu sudah tidak benar. Subhanallah. Apa sih ini? Belum bisa berhenti merokok. Jadi, makanya ini perjalanan yang perlahan-lahan yang kita lakukan. Yang penting yang kita usahakan itu adalah yang kita harus menghadirkan terus kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah. Dan kesadaran itulah yang disebut dengan istiqomah. Misalnya kalau saya sedang jatuh, saya sadar kalau saya jatuh, sehingga dengan kejatuhan itulah saya kembali ke Tuhan beristighfar dan seterusnya. Jadi istiqomah itu tidak lain adalah kesadaran kita terhadap ilahiyah. Dan kita pasti kalau menjalankan sulit itu pasti jatuh bangun.
pasti dia terbangun. Jadi bayangkan misalnya dari kecil sampai umur 40 saya emosi, saya suka marah-marah, pasti tidak mudah itu saya mengikis amarah saya karena 40 tahun dia bersama saya. Itu pasti kita kikis pelan-pelan sampai kemudian saya bisa mengontrol betul itu dimensi emosi dan ya. Belum lagi dengan sifat-sifat yang lain. Makanya yang penting bukan pelan-pelan tetapi dilakukan dengan kesadaran. Jadi, tidak perlu membangun target yang besar, tapi yang penting adalah kita berjalan perlahan dan penuh dengan kesadaran. Jadi intinya begitu, tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang ekstrem. Berjalan itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Biasanya kalau jatuh di stak, ada sekali sudah susah sekali untuk bangun bagaimana ke. Enggak jistas. Kalau jatuh dicoba mi bangun gitu. Jadi patah gitu. Ya, patah. Itu yang saya bawa apa? Karena kita sudah bertahun-tahun ini tidak suluk, itu pasti tidak instan itu kita bisa rubah sifat dalam diri. Tidak mudah itu tidak bisa merubah karakter dalam diri. Karena dia sudah bertahun-tahun itu bersama saya. Entah itu sifat ria, iri, dengki, hasud, dan tidak mudah itu dikikis. Apalagi kalau si papa kakak lah ya. Susah ya. Dia sudah bertahun-tahun bersama saya. Iya, tapi tidak akan mudah. Nah makanya dilakukan itu dengan pelan-pelan tapi penuh dengan kesadaran. Susah menjadi manusia harus. Kalau begini Ustaz, perbuatannya itu misalnya orang misalnya dalam kasus doa dia membaca doa Jawasan Kabir tiap hari, apakah itu dimasuk ekstrim atau bagaimana? Setiap orang itu sebenarnya ada hadis yang saya bagus. Al-mu'min kayyiz, orang mu'min itu cerdas. Kita ini kan tahu punya aktivitas yang berbeda. Nah boleh jadi orang dia bisa konsisten setelah sholat zuhur. Boleh jadi ada orang lain dia konsisten setelah sholat subuh. Karena dari aktivitas keseharian itu menentukan dari sejauh mana dia amal apa yang bisa dilakukan. Jadi setiap orang itu memang beda-beda pilihan-pilihan apa yang bisa dilakukan. Karena itu tergantung dengan keseharian kita. Fashion keseharian itu menentukan amal yang kita lakukan. Bagaimana Ustaz kira-kira tidurnya atau makannya orang yang setiap malam cuma pimpin doang kemana apalagi yang membuka itu doa pertama yang memfasilitasi doa yang menjadi direktur hikmah. Di mana orang belajar di situ. Wih, apalagi yang mengikuti kata kan. Iya. Kalau berjalan tahap awal dari makhluk ke Tuhan, kita katakan bahwa itu tidak ada intinya. Kapan kita tahu bahwa kita sudah berjalan pada tahap itu? Kalau capek ya. Tandanya itu ada bonus. Sebenarnya mana bonus? Dan dia akan diberikan karomah. Jadi setelah sampai, setelah menyelesaikan perjalanan pertama, dia akan diberikan karomah. Nah biasanya itu bertanda bahwa dia masuk ke dunia. Berjalan dari Tuhan, dari makhluk. Oke, setelah dia menyelesaikan, biasanya ada karomah. Kita berikan.
Nah ini definisi kak. Definisi karomen yang bagaimana Ustaz? Karena kan biasa orang kalau di umum-umum itu bisa sandro-sandro. Terus dianggap di karoma, ada di karoma ini orang. Atau bisa lihat-lihat makhluk halus, jin dan lain-lain. Ya ukur, maksudnya mungkin Ustaz karena banyak dalam masyarakat kita ya. Kata-kata karoma atau bentuk-bentuk karoma yang diakini oleh masyarakat kita ya. Dalam tradisi para nabi atau bagaimana mungkin ada misalnya kalau saya nggak lupa ayat ulang tahun 2020 atau ayat ulang tahun ya. Kalau orang sudah menyelesaikan pilihan pertama saja dia diberikan Tuhan itu payul ar Stas, tapi Stas melipat ronor waktu. Yang kita lanjut ya Stas. Saya tanya dulu Vian. Mujik antar ke Stas Nur. Dikasih jalan lagi nanti. Nau kita antar jangan ke Stas. Anu. Ba, Stas. Lanjut ke Stas. Yang kedua, dia tahu isi hatinya orang. Stas Juli itu. TV One. Kalau TV One memang beda aja. Itu sudah masuk ke level hijab cahaya. Karena biasanya orang lihat itu karena ada perbuatan baik yang dia lakukan. Dengan perbuatan baik itulah dia lihat. Makanya itu disebut dengan hijab cahaya. Yaitu hijab di dalam bagian perbuatannya surya itu hijab 8. Itu mungkin mudah kita mungkin dah hijab 8. Cuma yang susah itu hijab cahaya. Nah, dia berlindung dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ada juga yang susah stop. Hijab kabul. Sebetulnya kita mau memperbaharui. Memperbaharui itu kalau hijab kabul tambah ada lagi wasan itu. Satu bentuk kesadaran terhadap diri kita. Itu menunjukkan kalau saya sudah berjalan lebih dalam lagi. Dia berlindung itu dibalik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dia berlindung. Sama misalnya kalau misalnya nanti mau kak sholat, saya berwudhu, nah ada bisikan setan, kalau luar biasa yang lain belum siap-siap sholat kau sudah. Ya. Ternyata sih. Kemudian baru jadi saya sudah bisa menghindar toh, saya masuk sholat, nah, kemudian dia masuk lagi, kalau luar biasa. Yang lain belum sholat marifat, kalau sholat musnah. Terus seperti itu, jadi dia berlindung di balik kebaikan-kebaikan ini yang disebut hijab cahaya. Itu yang biasa saya untuk menulisnya apa kira-kira Ustaz? Apa modal? Mari dia harus bagus ini kan. Hijab cahaya. Ayo si hijab kegelapan. Tapi saya ada pernah ungkapan para masuk, kalau enggak salah Imam Husain ya, bahwa kita harus meminta tolong kepada mereka untuk bisa melawan ini. Ya betul loh, kalau itu ada kesadaran yang kita nyebut sebagai istri dari biasa. Memang itu kaidah dalam suluk bahwa jangan pernah menganggap saya ini berjalan dengan saya sendiri. Pakai mobil biasa. Bahwa kalau berjalan itu pasti harus kita serahkan ini semua karena Tuhan. Taufik dan inayah dari Allah SWT. Jadi tidak cukup dengan itu bisa, tapi dengan kesadaran. Jadi intinya ini kesadaran yang dibalik yang setiap yang kita lakukan. Meskipun ada tunggakan protokol. Tidak ada perjalanan tanpa tahu. Jadi Iya. Yang bahwa kita berjalan tidak, jadi kalau berjalan itu tidak boleh mengumpulkan bahwa saya berjalan,
Jadi kita harus menyadari bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu semuanya berkat inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kecintaannya kepada dunia begitu besar, itu boleh jadi. Pasti ini satu asli kamu. Kalau saya hoax, tahu nanti. Karena di satu rumah itu yang bahasa bahasa cinta. Kita lebih cintanya lebih cenderung kemana? Apa yang dikatakan Ustaz? Yang paling clear Ustaz. Cinta itu lebih cenderung ke. Apa yang menggetarkan hati kita? Itulah. Ini. Fatim. Nyaman. Batin pasti ada sesuatu yang benar. Tapi yang tafsirnya kata Rumi itu Ustaz, Tuhan munasyir, ibadah nukwa. Wahai saudaraku, engkau tidak lebih dari engkau adalah pikiran. Selain ini hanya tulang dan daging. Nah, pikiran itu bukan dalam konteks harta, tetapi ma'rifat. Bahwa manusia itu tidak lebih dari ma'rifat ya. Dan ma'rifat itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari amal. Jadi bukan knowledge. Kalau knowledge itu ya kayak baca buku, kita diskusi, ini semua knowledge. Ini semua knowledge. Ini hanya pengetahuan. Tapi ma'rifat itu adalah ketika kita beramal, nah Tuhan mengilhamkan sesuatu, itu disebut ma'rifat. Ilham lagi, Masya Allah. Harus ada konteks amalnya, sehingga pengetahuan itu menjadi milik kita. Amal. Diamalkan saja yang kita tahu itu, knowledge itu diamalkan. Iya, diamalkan. Iya. Dilatih. Latihan. Maksudnya tidak, maksudnya kan tidak semua, maksudnya. Kondisinya terlalu tinggi. Apakah sekarang kita sudah menyamakan semua? Jadi ilaihi kalimatut thayyib wal amalus shalih. Ya. Jadi ilaihi kepadanya lah kalimatut thayyib. Jadi ilmu pengetahuan itu kan biasanya di atas. Ya. Wal amalus shalih atau amal shalih akan mengangkat gitu. Ya. Jadi untuk kita juga naik ke atas harus ada amal sholehnya. Sehingga nanti antara amal dan ilmu itu menyatu di atas. Makanya ilmu itu diikat dengan amal. Jadi pengetahuan seperti tauhid memang singgasananya di atas karena ilaihi kalimatut thayyib wal amalu sholih arfa'u. Amal sholih yang akan mengangkatnya. Jadi kalau kita juga mau angkat ke atas harus ada amal, konteks amalnya. Amal ini sempurna. Selama apa yang dilakukan yang bisa merubah kita, bisa membuat kita gemetar, bergetar, ya itu bisa. Ada, harus ada sesuatu yang berubah di dalam jiwa sehingga dia berubah menjadi ma'rifat. Ini bedanya knowledge. Knowledge itu ya kayak simpan saja di file. Tapi selama dia bisa mampu merubah kita. Jadi kan begitu Ustaz, ini kan mulai sekarang ini kan tersimpan di kepala aku. Suatu ketika itu ada satu perbuatan yang saya sandar ke sini pada hari ini. Ya, itu jadi ma'rifat karena ada konteks amalnya. Jadi kan dia menjadi ma'rifat jika konteksnya ini sudah disandarkan pada sesuatu dan menghalangi kita pada sesuatu yang buruk. Tapi kalau tidak menghalangi sesuatu yang buruk, tapi ilmu pengetahuan saja. Nah, hukumnya sekarang gimana Ustaz? Dia sudah tahu dan tidak amalkan. Ya itu kufur nikmat. Tahu tapi tidak banyak ditahu yang baik-baik tapi tidak dilakukan itu kufur nikmat. Kufur nikmat akbar. Makanya kayak Iwan bilang jangan belajar Ustaz sampai kita tidak tahu. Pertanyaannya pertanyaan tadi. Kalau ini jam gimana Ustaz?
Jadi ada kan juga di doa Ustaz yang doa setelah salat dulu kita kan ilmu la turfa ya layung Pak layung ya ajarkan dulu Ustaz. Seperti kalau kita jatuh cinta pada seseorang ya 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 ya. Ayatnya jelas tidak prisma Allah wajib aku kalau disebutkan nama Allah artinya bergetar. Kita sering mendengar nama Allah kan hadir ada ya. Tapi ada konteks cintanya. Coba siap yang disebutkan. Ya, tapi biar hujan dilewati kalau ini, biar badan sih. Jangan jauh. Apa kalau jauh? Jangan di bawah. Yang pada di situ lama. Jauh. Yang pada lama. Banyak yang tahu kan? Saya gina mai sekarang tahu yang advice. Oh jadi itu bedanya ilmu dengan marifat dulu ya. Marifat itu adalah yang sudah di knowledge yang diamalkan dan kemudian dia bisa jadi marifat. Luar biasa. Masih kepala juga mau semua ini. Baik sekali kita tahu. Bahasa semuanya marifat. Nah, sekarang ini kita tidak rasakan bagaimana nikmatnya itu. Nanti ya. Dalam bahasa baru kita rasakan. Oh, iya, pasti ya. Oh yes. Yang dulu di Ustaz ini dulu kita gaji ya, ya. Ini besar ya gaji ya, ini besar cuma ada wajib iya makanan ruh kan jadi kalau jamu itu nikmat performa memang kita kalau nggak dipraktekkan misalnya kan pengertian menimba ilmu di mana-mana sabda bahwa andikahu sunnah ya. Ini kan syariat banyak kayak Imam Fathul Jihan kan semua syariat. Nah sekarang diantara syariat ini yang mana kita pilih? Itu jadi tarekat. Kan? Diantara syariat yang mana kita pilih? Pikirnya mana ini? Nah, itu tarekat. Kan? Kalau kita istiqomah, tarekat ini yang bawa kita ke akhirat. Oh. Makanya itu tidak terpisah dan tidak masuk dalam tarikat tamat itu ya. Tarikat tamat itu lah. Saya sholat di sana. Bukan syariat. Tapi kemungkinan. Ya, sholat juga. Tarikat juga, sholat juga. Itu sudah menjadi jalan untuk kita bisa sampai ke kan selama ini kan umumnya kan orang tanya kita kan harus.